Nah, itu Mbak Dalvia bersama adik Firman. Nah, itu Mbak Dalvia baru pulang bersama adik Firman. Mungkin adik Firman kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Dan malam hari ini nampak Mas Panus baru datang teman-teman ya, dari rumah yang baru, mungkin sama Mbak Dalvia. Coba kita ke sana dulu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi malam hari ini Mas Panus baru saja datang, mungkin sama Mbak Dalvia. Ini betul ya teman-teman, sama Mbak Dalvia. Ternyata dari rumah yang satu. Tadi ada acara bagi-bagi takjil di pinggir jalan, dan Pak Joko sama Bu Siti baru saja pulang. Dan ini Mbak Dalvia sama Mas Panus ya. Kita sambil menunggu Mbak Karsinem pulang paraweh teman-teman. Nah, itu Mbak Dalvia bersama adik Firman. Nah, itu Mbak Dalvia baru pulang bersama adik Firman. Mungkin adik Firman kangen sama Ananda Warel ya, biasa bermain. Itu baru pulang. Dan kita tunggu dulu Mas Panus masih ada di dalam mobil teman-teman. Beginilah suasana malam hari ini. Dan di sana nampak ada asap ya. Itu ini tetangga Ananda Para Payoga. Dan si kecilnya minta tuh bakar-bakar itu. Jadi sedikit ada asap ya. Oke, kita tunggu dulu Mas Panus keluar dari mobil. Nah, itu ada asap lagi ya. Namun si kecilnya itu minta bakar-bakar itu. Nah, itu Mbak Dalvia keluar lagi, mungkin mau menghampiri Mas Panus ya. Nah, itu sama adik Firman. Mungkin Pak Lover kangen sama adik Firman. Nah, itu kelihatan dia mundar-mandir teman-teman, karena kakaknya Ananda Para Prayoga masih umroh sudah hampir setengah bulan teman-teman ya, tidak ketemu. Mungkin adik Firman kangen. Nah, itu kelihatan adik Firman dan asapnya semakin banyak teman-teman ya, sepertinya bakar ini ya, sampah. Nah, ada yang dibawa itu sama Mbak Dalvia, ternyata kucingnya. Dan di sana Mas Panus baru turun dari mobil. Thank you.
panas baru turun ya teman-teman. Oke, sudah masuk rumah. Dan beginilah suasana malam hari ini. Di sana juga tetangga masih duduk-duduk depan rumah ya, ngobrol-ngobrol. Jadi beginilah suasana malam hari ini di rumah Ananda Parapayoga. Baru saja Mbak Darbia juga bersama Mas Panus, tadi juga Bu Siti sama Pak Joko baru pulang dari rumah yang baru karena tadi ada acara bagi-bagi takjil di pinggir jalan. Oke, terima kasih, jumpa di video selanjutnya.